Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di channel YouTube kesayang Anda, yaitu Tutorial Gorden. Oke, ini adalah model gorden berbentuk gelombang yang seperti ini. Nanti akan kita buat gorden yang modelnya seperti ini, bentuk gelombang, yang mana gelombangnya bagian kanan yang di luar dan bagian kiri yang di dalam. Oke, rumusnya nanti akan kita buat. Tapi jika Anda memerlukan rumus yang lain, sudah ada di playlist tutorial gorden. Seperti yang warna hijau yang di tutorial gorden, coba dilihat. Ini ada foto-foto gordennya ya, posisinya. Gitu ya. Ini bentuknya untuk 3 kaca dan 2 kaca atau 1 meter 50 cm untuk yang gold. Untuk yang ungu ini adalah ukuran 3 kaca atau 2 meter. Oke, coba kita lihat bagian gorden yang merah seperti ini. Sama cara membuat gelombangnya yang warna yellow kuning, tapi gelombang ini posisinya di dalam layar warna merah. Ini tanpa layar, tapi berbentuk sama eyelet atau smoke ring. Oke, ini ada 2 pajangan ya. Oke, seperti yang warna hijau, ini berbentuk layar saja, beda dengan warna merah yang ada gelombangnya seperti ini ya. Ini ada layarnya, dan warna ungu tidak ada layar atau tidak ada poni. Seperti warna coklat, coba lihat layarnya bervariasi seperti ini. Nanti akan kita buat cara tutorial membuat seperti ini. Oke, terima kasih pemirsa YouTube, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Silakan berikan komentar positif Anda di bawah video ini. Terima kasih. Salam Tutorial Gorden.